Okey, hari ini saya nak terangkan sedikit apa yang menariknya dalam boot master ni. Okey, satu yang saya suka, boot master ni kita install sekali je dekat komputer kita. Tapi kita boleh buat account banyak kali. Contoh ni satu account, kemudian kita boleh pergi file, create new profile. Contoh ni WhatsApp 2. Okey. Only number editor, oh, tak boleh jarak. Lupa. WhatsApp 2. Okey, okay, nampak ni, dia buat sini. Ni account untuk ni. Yang ni account kedua. Saya klik sini. Dah akan buka bootmaster ChatGPT yang baru. Ni account yang kedua. Ni account pertama ready, warna hijau. Sini account yang kedua log off. Ni sebab saya tak tak register untuk nombor yang kedua. Kemudian kita boleh buka lagi. File new, create new profile. Ni apa? WhatsApp 3. Lupa lagi. Kena rapat. WhatsApp 3. Nampak ni. Ini bila saya klik sini, saya ada akaun yang ketiga pula. Akaun yang ketiga. Nampak ni. Ini akaun yang ketiga. Ini pun saya boleh linkkan dengan WhatsApp. Mana saya boleh buat banyak akaun. WhatsApp 4. WhatsApp 5. Ini salah satu kelebihan daripada Bootmaster ni. WhatsApp 6. 5, 6. Ikutnya WhatsApp 7. Okey. Okey. Apa yang bagusnya bila kita boleh buat ini? Okey. Satu WhatsApp kita boleh link kepada 4 device kan? Contoh ni. Contoh ni 4 ni. Okey. Ini 4 account yang saya buat dalam Bootmaster dan satu komputer. 4-4 ni saya linkkan ke nombor WhatsApp yang sama. 4-4 ni saya linkkan ke nombor WhatsApp yang sama. Jadi saya boleh blast serentak WhatsApp 1. Nombor A saya boleh blast untuk kempen A. WhatsApp ni nombor A, nombor yang sama, saya boleh blast untuk kempen yang kedua. Lepas tu, yang akaun ketiga ni, nombor yang sama, saya boleh blast kempen yang ketiga. Yang ni, saya boleh blast kempen yang keempat. Okay. Contohnya macam ni. Kita nak buat promosi yang baru. Kita boleh jalankan serentak ni. Semua empat-empat ni adalah nombor WhatsApp yang sama. Untuk kempen satu, kita blast kepada prospek yang belum pernah beli. Yang kedua, kita blast kepada orang yang pernah beli sekali. Mungkin kita blast, kita bagi dia ni kupon diskaun untuk produk terbaru kita. Yang WhatsApp yang pertama ni, kempen yang pertama kita blast, ini produk terbaru kami. Nak cuba tak? Ni harga sekian-sekian. Untuk kempen yang kedua ni, kita blast kepada pembeli yang dah pernah beli. Kita buat blast, kita bagi ini kupon diskaun. Sebab pernah beli, saya bagi kupon diskaun untuk produk yang terbaru. Kemudian kempen yang ketiga, kita blast juga kepada contoh kepada pembeli tegar. Pembeli tegar ataupun kita pergi pembeli yang beli listen lifetime. Jadi ahli. Okay, ni program ni, sistem ni, kita dah bagi percuma. Boleh download terus. Tak perlu nak bayar. Yang kedua ni, pembeli yang dia tak jadi ahli. Contoh lah. Dia beli satu-satu kan. Yang ni dia beli. Dia masuk ahli sekali. Dia bayar yuran ahli. Kita ni percuma. Jadi empat-empat ni, kita boleh belas rentak kempen yang berbeza. Yang ni kita belas kepada 1,000 orang. Kita belas 1,000 orang yang lain. Orang 1,000 yang lain. Yang ni pun kita belas 1,000 orang yang lain. Nombor WhatsApp yang berbeza. Ni pun 1,000 yang lain. Mari kita boleh jalankan serentak. Itu yang bestnya Bootmaster ni. Kita boleh jalankan serentak. Walaupun kita cuma install dekat satu komputer ni, kita boleh jalankan serentak. Okey. Kemudian, kita boleh buat banyak account je ni. Yang ini pula. Setiap nombor ni, kita linkkan dengan nombor WhatsApp kita sendiri yang berbeza. Ni nombor WhatsApp 1, nombor WhatsApp 2, nombor WhatsApp 3, nombor WhatsApp 4, nombor WhatsApp 5, nombor WhatsApp 6, 7. Kalau ada 10, kita buat 10. Kita linkkan kepada 10 nombor WhatsApp. Dan dalam masa serentak, yang saya buat sampai 10 eh. Oh, nampak? Nampak? Ni kan? WhatsApp 8. Ini apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. Okey. Jadi kelebihan dia. Okey. Kalau ada 10 nombor, kita boleh link kepada 10 nombor terus. Lepas link 10 nombor ni, kita boleh blast satu kempen yang sama serentak. Macam tadi, kita ada produk baru nak keluar. Kita gunakan. Yang ini boleh belas kepada 1,000 orang. Yang ini belas kepada 1,000 nombor lain. Ini 1,000 nombor lain. Ini 1,000 nombor lain. Ini 1,000 lain. Jadi semua sekali ada 10,000 database. Semua kita belas. Menggunakan 10 nombor serentak kita boleh belas. Itu bestnya Bootmaster ni. Maknanya tak ada masalah kita nak belas serentak. Kalau sistem lain, dia cuma boleh sekali jalan tu gunakan satu je. Satu sistem saja. Dan sekarang ni dengan Bootmaster, walaupun satu komputer, kita boleh ada 10 sistem Bootmaster serentak berjalan. Nak buat kempen yang sama serentak pun boleh, nak asing-asingkan pun boleh. Contoh macam tadi, kita nak blast produk baru kita. Kita dah set, okay, ini untuk ahli. Ini blast khas untuk ahli yang dah pernah beli.
Yang kedua ni, ni khas untuk ahli yang dah bayar. Okay, yang lain ni, ini semua kita blast untuk prospek baru kita. Jadi kita boleh buat dua asing ni. Ini untuk blast ahli prospek baru. Ini untuk ahli yang dalam dalam masa serentak. Pukul 8 sampai pukul 12 kita akan serentak semua ni. Itu menariknya dalam board master. Itu satu yang menarik dalam board master. Kemudian yang kedua, untuk kita blast ni, kat sini ada schedule set. Ini kita boleh setkan masa pula tu. Kita setkan semua ni, kita nak blast. Contoh sekarang ni pukul 7.56, bawah pukul 8. Kita nak start menjual pada pukul 10. Jadi daripada pukul 8 sampai pukul 9, kita setting semua siap-siap ni semua. Apa benda nak blast, nombor mana nak masuk. Dan kita tekan schedule send kat sini. Sekejap, ni tak lagi. Kita masuk dan try lah. Manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Try. Ni 1, 2, 3. Kita klik schedule. Nampak dia akan tulis sini. Kita boleh pilih masa. Kita boleh pilih tarikh. Contoh kita tarikh hari ni. 1, 2, 2. Kita nak blast pukul apa ni? Pukul 10. Tak, pukul 10 sini. 10 pagi. Dan kita tekan OK. Jadi dia akan set jadual. Itu kelebihan dia. Satu lagi kelebihan. Maksudnya ni kita set ke 10 ni, 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 10-10 serentakan. Sebab ni semua nombor yang berbeza. Okey, satu lagi. Contoh kalau kita tak banyak nombor. Kita cuma ada satu nombor WhatsApp ataupun dua lah. Satu tu macam sikit sangat kan. Contoh kita ada dua nombor WhatsApp. Jadi kita set yang macam ni. Kita nak blast kepada 10,000 10,000 prospek. Kita nak blast kepada 10,000 prospek. Kalau kita blast serentak, sebab kita ada dua nombor je. Ini nombor satu kat sini. Ini nombor dua kita set ni. Kalau kita nak blast serentak, dia akan jadi masalah. Sebab nampak kita macam spam. Masa kita terlalu cepat. Kita hantar terlalu banyak serentak kepada 10,000 nombor. Mana satu nombor akan blast kepada 5,000 nombor. Itu nampak macam terlalu cepat. Jadi kita boleh buat macam ni. Kita asingkan dua ni. Sini kita setting, kita linkkan dengan satu nombor. Yang lima lagi yang ni, kita setting kepada satu nombor juga. Untuk yang satu ni, kita set setting, kita siapkan satu akaun ni akan blast kepada 1,000 nombor. Ni 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Jadi sini 5,000, sini pun 5,000. Dan kita gunakan fungsi schedule send ni. Setkan masa. Yang ni kita setkan untuk blast mula pukul 10. Ini kita setkan kita blast mula pukul 12. Yang ni jalan lagi. Setkan pukul apa lagi? Pukul 2. Ni pukul 4. Ni pukul 6. Jadi lepas 2 jam, yang ni pula akan bermula. Lepas 2 jam, yang ni pula akan bermula. Lepas 2 jam, ini akan bermula. Yang lepas 2 jam ini akan bermula. Maksudnya daripada sini ke sini dia akan ada gap, ada jarak. Ini nombor sama, semua ni nombor sama. Jadi kita dah blast 5,000, 1,000. Dia akan ada masa, selang masa, relax. Tengoklah berapa kelajuan yang kita set kan. Maksudnya dia ada selang masa, sekurang kurangnya 1 jam. Baru blast yang kedua pula. Gunakan nombor sama. Jadi kan dia tak akan mengganggu masa. Kita dah set. Sekarang macam sekarang, 7,9, 8. Kita setkan semua ni. Semua 10 ni kita set kan. Dah setkan masa semua. Ni kita dah set untuk nombor 1. Ni WhatsApp yang kedua. Masa ni sama tak apa. Ni kita set start pukul 8, yang ni start pukul 10, ni pukul 12, ni pukul 2 dan ni pukul 4. Ataupun yang belah petang kita nak lewatkan sikit. Ni set this mula scan send pukul 8, ini pukul 10, ini pukul 12. Yang ni kita start send pukul 4, kita jarakkan sikit kan. Baru nampak dia macam manusia sikit kan. Taklah macam robot kan. Ni start pukul 4 dan ni start pukul 6. Ataupun kita nak buat malam. Ini start send pukul 8, yang ni start send pukul 10, lewatkan sikit. Yang ni mula pukul 1. Ataupun ni start pukul 2, kena jarak lagi. Yang ni start pukul 4, yang ni satu lagi malam. Jadi dalam masa pukul 8, sekarang pukul 8 sampai pukul 9, kita setkan masa, kita duduk depan komputer 1 jam. Kemudian kita on komputer, kita biarkan dia bekerja sendiri daripada pukul 8 ni sampailah pukul, last tadi pukul apa? Pukul 6 ataupun pukul 8 malam. Kita jarakkan siap-siap. Senang kerja kita kan? Itu satu lagi kelebihan Boardmaster yang saya suka. Dan satu lagi yang memang advance sikit, dia punya kat sini, auto reply. Kat sini ada auto reply ni. Mana kat sini? Tu setting auto reply. Lupa kat sini. Kat sini. Ha, ni. Auto reply enable chat GPT reply. Chat GPT. Tahu tak chat GPT tu apa? Dia dekat mana lah, saya lupa dah. Sebab tak pakai. Sebab belum pakai lagi. Ni untuk akan datang. Ni chat GPT. Aduh. Lupa nak cari. Sebab tak pernah pakai. Sebab cuma masalah kat sini. ChatGPT ni kita kena langgan dengan ChatGPT lah, OpenAI. Sistem ni kita dah dapat cuma. Kita boleh sekali kita dah cuma. Mungkin kita tak pakai, tahun ni tak pakai. Mungkin tahun depan kita dah ada modal sikit untuk langgan ChatGPT. Kita boleh terus gunakan ChatGPT. Dah ada dalam sistem Boardmaster. Yang ni kita boleh masukkan OpenAI punya key. Kemudian setkan dia punya bahasa sini. Kemudian ni soal jawab dekat sini. Kita boleh tambah ni. Ini memang sangat-sangat power lah. Tapi cost tu lah. Tapi kalau kita punya untuk satu pelanggan, kita boleh
dapatkan duit dia, keuntungan daripada satu pelanggan RM50 ke RM100, saya rasa tak masalah kita nak langgan chat ni. Sebab memang satu pelanggan kita boleh dapat RM50, RM100 kan, dia punya keuntungan. Kita punya kos untuk dapatkan satu pelanggan tu murah, berbaloi, masih ada lagi untung. Dengan walaupun kita beli chat GPT, kita langgan chat GPT, ada link tu, tak ada masalah untuk gunakan chat GPT. Chat GPT ni untuk apa? Ini untuk berbalas WhatsApp ni. Untuk ni auto reply. Mana kalau ada prospek kita tanya apa-apa, chat GPT tu akan balas serupa macam manusia balas. Kita boleh setting dia punya. Kita boleh setting dia punya ni. Kita boleh setting dia punya bahasa dia. Kita boleh setting apa dia nak jawab. Kalau dia tanya rumah kat mana, office kat mana, berapa harga produk apa ada, produk mana yang terbayar, apa tu semua kita boleh setting dalam chat GPT, dan dia macam manusia. Dan siapa yang tahu chat GPT, yang biasa guna chat GPT, dia tahulah macam mana fungsi chat GPT kan. Jadi dalam book master ni dah disambungkan. Kalau kita ada, memang kita memang dah langgan chat GPT punya API, boleh dah, boleh masuk kat sini. Cuma cost tu kena jagalah kan, tu cost. Tapi tu satu yang memang power lah. Kalau setakat ni yang saya jumpa, yang install dekat komputer, chat board master ni yang ada dengan chat GPT. Yang sistem lain, ada yang belum sambung lagi dengan chat GPT. Okay, itu saja yang saya berikan, yang saya suka tentang board master ni. Lain-lain pun banyak lagi, tapi yang lain tu kebanyakan sama dengan sistem yang lain. Cuma yang ni, dia ada beza sikit, yang saya terang tadi ada beza dengan sistem lain yang saya pernah cuba. Jadi board master, perbezaan dia yang ini. Okay.